tumpakno gratis. Wah. Kurban gratis, kurban gratis. Wih, keren. Wih, baturnya kayak kene ya, Bu yo. Wis diun foto iki kuwi apa ya? Ya di mana sing wani foto nang watu iki. Foto kayak gitu. Keren. Angkara berduaan itu malu. Oke mas, lanjut. Gosek toh tak nganu se. Arsitek arsitek. Apa? Sing kuning korekku. Lagi. Hehehe. Goreng apa? Hehehe. Tidak apa-apa mas. Wong ini cuma nganu nyoba foto-foto toh. Masuknya tidak apa-apa. Maksudnya naik. Mas, nek bagian batu kae sebenere melune ngendi kae? Ora, karena ning kene ana strukture ana loro. Biasane nek koyo candi telu kan ana apit, perwara karo induk. Posisi kita sekarang berada di lokasi atau kompleks candi yang kedua. Di sini kalau menurut fisik terdapat dua buah bangunan candi antara induk dan perwara. Nah, di sini akan saya menerangkan apa fungsi daripada candi perwara tersebut. Nah, candi perwara adalah sebenarnya candi perwara ini tidak ada yang namanya yoni. Seharusnya di sini itu ada Balepita Arcanandi, Balepita Arcanandi. Dan yoni ini berada di dalam sana karena candi induk dari sekte Siwa. Candi perwara difungsikan untuk menaruh semacam alat-alat peribadatan atau alat-alat pelengkap. Nah, ini saya akan menerangkan. Ini merupakan bagian dari selasar atau yang disebut kaki candi atau yang disebut burloka. Terus naik ke tubuh candi bufarloka, terus naik ke atap candi svarloka. Burloka adalah kaki candi, bufarloka adalah bagian tubuh candi, svarloka adalah tempat atau tempat paling tertinggi atau hunian para dewa. Nah, untuk karakter bangunan candi yang kedua ini hampir menyerupai bangunan di Dieng. Cuma bedanya kalau di Dieng itu ramping, kalau di sini kesannya agak gemuk seperti itu. Nah, dari panel-panel ini kita bisa menjumpai yang pertama hiasan pipi tangga candi yang pertama yaitu makara. Makara atau yang disebut dengan rumah siput. Ini bentuknya seperti ini. Lalu ke tubuh naga. Kalau dilihat di sini ada kayak semacam ornamen lagi, kayaknya ini mirip dengan yang di candi pertama. Mungkin di sini ada hiasan singa. Terus makara. Iki maksudnya makarane sing iki, ora iki, iki. Ini makara. Makara terus dilanjutkan ke tubuh naga, lalu ke kala. Di mana kala itu bertempat di atas ambang pintu bangunan candi saat kita mau masuk ke candi. Seperti itu. Dan ini hiasannya. Dan kala itu memiliki fungsi atau mitologi. Kala itu merupakan apa ya? Dari bahasa Sanskerta yang artinya waktu atau dewa waktu. Nah, siapakah kala? Kala merupakan salah satu anak dari dewa surya juga.
Duh, mulai panas, Om. Nah, saya bisa terangkan di bagian sisi, kalau saya menghadap ke kono ngadepe di Mas, kono Mas. Kiri. Kono ngendi? Kiri. Kono utara. Selatan. Ngawur utara kono kok selatan miring rono ngawur. Iya, kono. Sana timur sana kayaknya. Timur. Sana timur, Pak. Nah. Kalau ke sana timur, berarti saya menghadap candi ini ke timur, terus candinya menghadap ke barat. Ada dua relung di antara pintu masuk ke candi. Yang seharusnya di sini itu terdapat dua buah arca. Yang pertama dari sisi kiri itu ada Mahakala. Kalau yang di sini, yang dari sisi kanan Mahakala, yang di sisi kiri Nandiswara. Nah, kita putarin ini dia, wangunnya ya. Ini Mas ya. Kita berputar ke sini. Di sini juga terdapat relung dari sisi, kalau sana barat, sana timur berarti sana selatan. Di sisi selatan ada sebuah bangunan relung yang berada di kulit luar, yang seharusnya di sini itu bernaung Arca Durga Mahisa Suramardini. Di sini. Terus kita ke sisi timur, yang berhadapan langsung dengan pintu bangunan candi. Nah, seharusnya di sini pun terdapat arca Ganesha atau arca gajah itu. Nah, terus kita berada di sisi sebelah utara. Di sini seharusnya bernaung arca Resi Agastya. Jika komplitnya bangunan seperti itu, dan di dalamnya seharusnya terdapat Lingga Yoni, tapi di sini kayaknya Lingga Yoninya nggak ada, cuma ada manusia ini. Manusia uka-uka. Batas pengunjung tak masuk mawon, Pak. Assalamualaikum. Nah, seharusnya di sini itu terdapat Lingga Yoni. Dan di sana itu ada sebuah relung kecil. Itu mungkin bisa juga digunakan untuk penerangan. Ada tiga bagian. Dari sisi utara, dari sisi timur, terus utara sama selatan. Seperti itu. Tak padang ke sini, ah. Nah, itu. Nah, itu relungnya yang ini sisi selatan, itu sisi timur, dan ini sisi utara. Lanjut candi tiga, Mas. Ya. Kita langsung eksplor ke candi tiga atau kompleks candi tiga. Nah, di sana agak komplit, nanti saya bisa terangkan lagi. Kita akan menuju ke candi, kompleks candi yang ketiga yang kelihatan itu. Om Kamerun yang kene koncone wae. Temennya dikenal kita, Om. Sampean di kanca ya ora kenal-kenal ke yo. Iki kancaku. Sing paling elek. Paling elek sedunia akhirat kon. Eka, Pak.
Subur. Pak Subur. Yeah. Daleme mriki mau. Saya Wiarno. Wiarno. Yes. Daleme mriku pun. Panggilan saya Subur. Daleme mriki. Iya, oh. Oke, okay. Mas saya ngambil ini mau buat apa promosi? Les, apabila promosi kami juga gait lokal. Oh, nggih, monggo. Bisa. Belanja bawa tamu outbound saya juga bisa. Oh, nggih, nggih. Promosikan mawon, mangke tak uploade. Oke, okay, lah. Ini fotografer saya. Mas Wiono. Fotografer diambil fotografer ini. Nanti tak promosikan, Pak. Kancamu ya iki jebul ngene kene. Sesek, pas, sesek ngono. Ya, sampai nang ngono, pas tengah. Ya, pas ngono. Oke. Okay.